Gereja yang hidup adalah gereja yang bersaksi tentang Yesus Kristus di dunia ini. Bersaksi yang tidak hanya sekadar lewat kata-kata, namun juga terwujud di dalam tindakan nyata. Kita patut bersyukur kepada Tuhan ketika sebagai sebuah gereja, kita masih diberi kesempatan untuk dapat bersaksi dan melayani Dia lewat berbagai program kegiatan yang telah dilakukan oleh GKI Pamulang dan dirasakan nyata manfaatnya oleh sesama. Pertanyaannya sekarang, maukah saudara juga ikut ambil bagian di dalam kesaksian dan pelayanan tersebut? Kesempatan selalu terbuka lebar bagi kita yang rindu menjadi pekerja-pekerja di ladangnya Tuhan, sehingga cinta kasih Tuhan dapat sungguh-sungguh dirasakan keindahannya tidak hanya oleh sesama jemaat, melainkan juga oleh masyarakat. Dilihat misalnya apa tempat apa biaya itu saya cocok gitu kan saya iya kan dokter bagus gitu itu katanya baik orang guruannya dokternya perawatnya baik ya obatnya murah ya, seperti saya orang tua termasuk orang yang tua itu selalu tadi mobilan meringankan beban juga karena nggak terlalu mahal. Sebagai bagian orang lainnya, masih banyak teman yang orang sekarang ke ingin ke bawah gitu. Menangani pertama adalah ibu. Ditangani di mana? Ya di rumah. Jadi betul air hangat ya. Jadi bukan air dingin. Kalau air dingin langsung berdingin dia. Ya. Jadi, kita bisa berjalan.